Astaga, astaga, punya kotor. Aduh. Oke, pagi ini saya akan pergi cuci kereta dekat satu tempat yang mungkin oke. Dan cuci serta free vacuum. Oke, let's go. Jom. Saya. Oke, laju sampai sudah ini. Nah, oke, gemerang saya sudah sampai. Sinilah kita masuk. Oke, ini tempat yang saya cakap tuh. Ah, itu nampak free dia orang. Ah, inilah kawasan dia. Tengok, ah, ini si kawan tengah cuci. Tadi tembak bersih. Memang power sabun yang digunakan. Oke, okay, tembak. Nampak semua segala kotoran terbang. Tengok, lumpur segala terbang. Ah, ini cuci enjin. Kau-kau dia gosok. Gosok, bos, gosok. Sampai kilat ya. Tengok, ada salji. Kereta di bersalji. Fungsi mungkin pakai power system anu kali si Elsa. Oke, ini dorong vacuum habis terbang segera batu ninjin tengok berkilat hitam macam baru keluar kilang guys. Oke, yang penting berkilat. Sekarang cuci kereta dah siap, jom kita komen pasal review yang pembersihan. Jom. Oke guys, kereta pun sudah siap cuci dan memang bersih sebersih-bersihnya dan memang puas hati kau-kau bersih dan apa-apa pun memang powerful. Tempat diorang memang okey. Jadi lokasi diorang ni di tepi jalan Kampung Kinarut Laut, Kinarut Sabah. So memang cantik ke bos ni. Diorang ada bagi special minyak wangi dan diorang bersih-bersih sama ada mungkin daripada wax diorang atau sembelih minyak wangi. Kereta kita akan rasa wangi dan selesa bila siap cuci. Okay guys, okay. Jumpa lagi next video. Jangan lupa follow, komen dan share. Nanti saya kongsi lagi apa yang terbaik untuk kita semua.